Isak tangis keluarga mewarnai keberangkatan para calon jamaah haji Kabupaten Asahan saat akan diberangkatkan dari Aula Masjid Agung Ahmad Bakri Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Sebanyak 400 calon jamaah haji yang diberangkatkan diantaranya terdapat calon jamaah haji tertua yaitu Nasril Dahlan Dulhamid yang berusia 91 tahun warga Selawan Kisaran Timur Asahan. Para calon jamaah haji ini diberangkatkan menuju Embarkasi Medan dengan pengawalan ketat pihak kepolisian Polres Asahan dan TNI, Dinas Perhubungan dan Satpol PP. Surya yang menjabat sebagai pelaksana tugas Bupati Asahan mengatakan pemerintah akan terus memfasilitasi para calon jamaah dari manasik sampai keberangkatan dan kepulangannya nanti ke tanah air. 400 calon jamaah haji ini akan diberangkatkan dengan menggunakan 10 bus menuju Asrama Haji Medan dan pada hari Minggu 14 Juli 2019 nanti para calon jamaah haji Asahan akan diantar ke Embarkasi Bandara Kuala Namu Medan. Jadi jemaah haji Asahan ini yaitu tergabung dalam kloter 3-4, jumlahnya semua 400 orang. Tapi yang berangkat di kloter 3 itu ada 303. Sisanya itu ada berangkat di kloter 4, tergabung dengan Kota Medan. Insyaallah mudah-mudahan keberangkatan ini nanti sampai nanti ke asrama haji dalam keadaan selamat, kita harapkan sama-sama. Dan besok tanggal 14 kita akan berangkatkan dari jemaah haji lebih kurang pukul 5 sebelum maghrib dan dari Kuala Namu nanti berangkat sekitar pukul 8 malam. Apa keistimewaan haji berangkat haji tahun ini? Sebetulnya ya keistimewaannya nggak ada sebetulnya kalau menurut saya, tapi kami dari pemerintah Kabupaten Asahan tetap memberikan fasilitas ya, mulai dari manasik kemudian sampai pemberangkatan dan sampai di asrama haji kemudian pulangnya nanti, kemudian yang sisanya itu yang 13 orang berangkat tanggal 14, sebetulnya dia belum masuk asrama hari ini. Tapi kita masukkan dan kita inapkan di hotel, ya, yang 13 itu semua ditanggung oleh pemerintah daerah. Dari Sumatera Utara, Abdul Rashid Tribrata TV, Salam Tribrata.